Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Eyang Darwati, dari kelas Biologi E semester 4 YIN Syekh Nuryati Cirebon, dalam acara praktikum mikrobiologi yang keempat mengenai mikroba di lingkungan rumah. Tujuan dari acara praktikum kali ini yaitu untuk mengisolasi mikroba di sekitar rumah, mengetahui perbedaan jumlah dan jenis mikroba pada setiap ruangan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keragaman mikroba di sekitar rumah. Digunakan dan dingin serta memadat, berikan 5 perlakuan berbeda pada setiap wadah, kemudian ditutup erat wadah tersebut dan diamkan selama 2-3 hari dan lakukan pengamatan 24 jam pada setiap hari pada jam yang sama. Setelah itu berikan laporan hasil pengamatan setiap harinya pada tabel hasil pengamatan.